Pemirsa, Polda Papua memfasilitasi wartawan yang ada di Kota Jayapura mengikuti tes swab PCR yang dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Pada Rabu tanggal 28 Juli 2021 kemarin, bertempat di RS Bayangkara Polda Papua, telah dilakukan tes swab PCR kepada wartawan yang difasilitasi secara gratis oleh Polda Papua untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Ahmad Mustafa Kamal menyatakan bahwa penanggulangan pandemi COVID-19 sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melakukan komunikasi massa dan juga wartawan yang terdepan dalam penanggulangan pandemi melalui pemberitaan, perkembangan pandemi, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun wartawan khususnya yang berada di lapangan sangat beresiko terpapar COVID-19. Oleh karena itu, dengan tes PCR yang diberikan sebagai wujud kepedulian, serta melindungi dan meringankan beban para wartawan. Ya, pagi ini kami melakukan tes PCR terhadap rekan-rekan wartawan Insampes yang selalu unggul di Polda Papua, kurang lebih sekitar 17 orang, guna untuk mengetahui kondisi rekan-rekan kita, karena rekan-rekan ini yang selalu mengikuti berikutan kegiatan Bapak Kapolda dan para PCU lainnya, sehingga mobilisasi rekan-rekan wartawan baik di lingkungan Polda maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terjaga dengan baik, karena kita tahu situasi COVID di Kota Jayapura terjadi peningkatan, sehingga kita perlu memastikan kepada rekan-rekan kita tentang keberadaan kesehatan rekan-rekan. Mudah-mudahan hasilnya negatif, karena kita dalam keadaan siap berkarya dan mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan berikutan. Namun kita tetap memperhatikan prokes. Sementara itu, Fanwi Subiat yang mewakili para wartawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polda Papua. Dalam hal ini bidang humas Polda Papua yang telah berkontribusi serta kepada para wartawan di masa pandemi COVID-19. Freddy Nuboba, Ainis Jayapura melaporkan.